Hello guys, Dida ada dengan geng-geng yang akan perform untuk Hype Night. Apa khabar semua, baik? Alhamdulillah, baiklah. Macam mana perjalanan pagi ni? Menantikan. Ini kan konsert pertama kalinya di Malaysia kan? Berapa lama preparation? Kurang lebih 10 tahun setengah lah untuk perjalanannya. Agak-agak beda tipis. Lumayan lama. Seingat aku tuh berapa? 5 menit. Okey, siapa artis Malaysia yang kamu pengen kolaborasi? Kalau saya exist. Selain menyanyi, apa yang kalian buat di Indonesia? Begal. Okey, kita bagi Nabila jawab dulu. Utamanya menyanyi. Tapi kalau ada masa lapang gitu, college, masya-Allah. Mahasiswa. Kalau Faldi? Selain Mobile Legends ya? Kuliah juga? Lebih ke mabak ya? Kuliah juga? Sama. Alright, so okay, kita akan main game. Okay, kita makan main game. Okay, kalau saya bagi dua pilihan, kamu harus milih satu. Dijawab secara cepat? Iya. Yeah. Okay. Okay, kita mula dari Angga. Soto babat atau mie ayam? Mie ayam. Siti Nurhaliza atau Rosa? Siti Nurhaliza. Mobil atau motor? Mobil. Masak sendiri atau makan di warung? Masak sendiri. Iya, kamu bisa masak apa? Masak air. Oke. Okay. Masak air. Biar matang. Menari atau berlakon? Acting. Wah. Dah boleh suruh acting selepas ni. Oke. Game kedua, kamu harus ambil satu dan jawab soalan. Baca, kemudian jawab. Musik, instrumen apa yang kamu bisa main? Gitar. Apa warna celana? Atau baju kamu semalam? Apa ya? Semalam sebelum kamu tidur? Abu-abu. Hah? Kamu pakai baju? Baju warna apa? Enggak pakai baju. Celana atau baju? Ya, saya Tarsan enggak pakai. Astagfirullahaladzim. Kok kamu tahu? Bentar dulu. Bil, kok kamu tahu? Bahaya nih. Okay. Apa nih, kalau bukan artis siapa kamu sekarang? Dagang. Dagang apa? Dagang makanan kucing. Siapakah orang terakhir kamu telepon hari ini? Siapa? Mama. Jawaban selamat tuh. Bagaimana kamu tahu kamu bisa bernyanyi dan kapan? Gimana? Pertamanya dulu. Pertama dulu zaman kecil tuh umur 4 tahun diajak orang tua untuk nyanyi. Jadi nggak taunya pas nyanyi kan. Memang kita digimikin kalau aku tuh anak yatim piatu dulu, jadi biar sawernya banyak. Keren. Nah, bersama kakak. Dari kecil udah jago. Dari kecil udah gimmick. Dari kecil udah gimmick. Udah gimmick. Dari lahir udah gimmick. Tante memang luar biasa. Kayak punya orang tua kan, jadi sawernya banyak. Maksudnya yang ngasih gift banyak gitu. Jadi makanya di situ akhirnya tahu. Wih, kerenan tuh. 4 tahun buat mama papanya kakak. Umur 4 tahun. Masih ada pun tante berangkat. Bukan nyokap justru enggak tahu, bokap yang bikin gaming itu. So kamu turutin aja. Keren banget. Ya kan 4 tahun enggak bisa mikir. Belum bisa mikir. Setelah tahu sekarang? Setelah tahu kayaknya boleh juga jadi lebih lagi ya. Iya, biar banyak yang iba ya. Iya benar. Cuman kasihan orang tua gitu. Jadi dari kecil emang dipakai jurus ini ya. Jurus melas. Jurus melas ya. Jurus iba. Ngeprank dari lahir. Nah, iya benar. Wow. Kamu kan dengannya jago banget buat pikatnya. Oke, aku bagi kamu lah. Oh, dia nafsu banget sama aku ya. Aku bagi kamu lah satu. Mau ngasih mobil ya? Aku aja yang coba ya. Oke. Okay. Itu bagus tuh. Ya. Dida sehat gak? Iya. Sehat? Bukan kamu. Oh, iya. Dida, bukan Zidai. Dida ya, oke. Okay. Oke. Okay. Dida sehat gak? Sehat. Kakinya bisa jalan? Bisa. Yuk, jalan kemana yuk? Sama aku. Mau. Ya udah ayo. Jokes kita itu, Pak. Masuk di negara. Yang internasional. Kamu mau buat dia? Yang internasional. Internasional. Kamu ini bukan jago gombal kalau gitu. Aku bagi kamu satu. Coba bagi aku satu. Aku bagi satu ya. Kamu tahu enggak mie apa yang enak? Enggak. Mikirin kamu. Oke. Nah. Itu internasional ya. No bad. Aduh. Kamu aja yang gantiin aku nanti di YouTube ya. Okay guys, itu je untuk kali ini. Nanti korang jangan lupa untuk dapatkan tiket. Dan juga teman-teman semua juga support kita untuk konser tanggal 23 di Hype Night NKL di Star Kenanga Expo nanti. Sampai ketemu teman-teman semua. Assalamualaikum.